Guys, tau gak sih kalau di Jepang itu terdapat beberapa acara game show TV yang cukup unik dan juga sangat legendaris. Nah, salah satunya adalah permainan yang bernama Human Tetris atau bahasa Indonesianya Tetris Manusia. Di Indonesia, permainan ini pernah menjadi salah satu acara televisi namanya Hole in the Wall. Dan acaranya itu ada pada tahun 2008 sampai 2009. Nah, jadi inti permainan ini akan muncul di nih rasa saya memiliki potongan berbentuk aneh yang menyerupai berbagai pose yang nantinya harus ditirukan oleh para peserta. Nah, contohnya seperti ini. Di sini dindingnya berbentuk pose tiga orang yang sedang duduk. Nantinya yang mendapatkan poin adalah orang yang berhasil melewati dinding ini tanpa terjatuh dalam air. Sedangkan yang jatuh di air itu artinya mereka gagal dan gak dapat poin. Wah, gimana guys? Kalau misalkan kalian yang menjadi peserta, kira-kira kalian bakalan menang gak ya?